that I can rewind. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube gua Yusimitsu. Jadi kali ini gua bakalan kasih tips and trick buat kalian lagi, yaitu yang bagi pemain Mobile Legends dan ya spesifikasi yang standar-standar tapi kira-kira kalian tuh masih nge-lag atau patah-patah ketika saat war ataupun gameplaynya kadang-kadang patah-patah sedikit saat mengeluarkan skill atau semacamnya ataupun FPS yang kurang bagus dan kurang mencapai yang seharusnya yang kalian pengen agar bisa lebih smooth lagi. Gua kali ini punya gua baru nemu lagi cara tips and trick-nya. Ini baru gua tahu dan kalian tinggal langsung aja masuk ya. Kalau kalian pengen tahu caranya kita langsung aja mulai. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe ya. Subscribe yang penting dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya guys. Tolong bangkitkan channel ini lagi agar gue bisa semangat upload lagi. Dan pastikan untuk kalian untuk komen dan share-share video ini ke teman-teman kalian yang sekiranya HP-nya kurang ataupun device yang lag-lag ketika bermain Mobile Legends. Karena Mobile Legends sudah sampai 4GB ya, yang terakhir saya lihat itu udah lumayan besar datanya dan Android yang memiliki kecepatan yang kurang ataupun hardware yang masih dibilang standar agak mulai kesulitan untuk menjalankan game tersebut. Jadi oke, jadi kalau misalnya kalian mau langsung masuk aja nih, kalian tinggal klik ke settings kalian, masuk aja deh ke settings. Setelah ke settings kalian tinggal masuk aja. Gua pokoknya main developer option sini udah penting banget deh. Kalau kalian udah masuk developer option ini, kalau kalian belum punya tinggal about phone habis itu kalian bukan software information ya. Software information dan kalian ke build number, kalian pencet aja 10 kali boleh sampai kalian akhirnya bisa mengaktifkan developer optionnya, ada tulisannya dan ketika kalian keluar juga udah bisa kelihatan. Kita keluarnya ke settingnya lagi nih, kalian ke bawahnya ada developer option tulisannya. Kalau udah gitu kita tinggal pencet aja. Kalau kalian udah, ini gue bakalan cepet aja dan karena gue tahu kalian nggak pengen lama-lama, kita tinggal langsung aja pencet on, turn on di sini. Ini kalian pokoknya harus onin ini, jangan lupa di oke aja. Dan habis itu kalian tinggal ke bawah, kalian cari aja yang namanya hardware accelerated rendering. Jadi langsung aja ke sini, kalian tinggal cari set GPU render. Kalian tinggal set aja OpenGL yang default ini. Kalau misalnya kalian punya settingan yang lain ataupun ada opsi yang banyak, coba kalian tinggal komentar di bawah aja, nanti bakal gue rekomendasiin mana yang sekiranya lebih menambahkan performance di game Mobile Legends. Kalian tinggal pilih aja. Nah, kalau misalnya kalian cuma di device gue yang kali ini, gue cuma ada dua pilihan, ada default dan Skia. Dan ini udah gue tes keduanya dan performanya sangat beda banget. Dan kalau kalian tahu Skia ini istilahnya lebih kencang dan lebih bagus untuk ngerender game dan untuk FPS juga bagus untuk game. Dan sekiranya kalau misalnya kalian pengen mainin game Mobile Legends, kalian set aja ke OpenGL yang Skia ini. Kalau misalnya kalian udah kelar juga, kalian juga bisa balikin lagi ke default. Dan itu aja, bener, kalian tinggal klik aja ke Skianya, OpenGL Skia, dan itu akan menambah FPS dan performance game kalian di Mobile Legends. Jadi ya itu aja, gue singkat banget, singkat padat, dan itu baru gue tahu setelah beberapa bulan ini gue coba, gue testing dan ternyata benar-benar meningkatkan performance gue dan performance FPS dalam gamenya. Dan ya experience gue buat main Mobile Legends jadi lebih bagus lagi. Dan ya itu aja dari gue. Jadi sekian untuk video kali ini, silahkan untuk klik like dan subscribe dulu ya untuk membangun channel ini guys. Dan jangan lupa ya share-share ke teman-teman kalian. Dan that's it for today. Thank you guys for watching. Goodbye.